Sindikat pengedar narkoba di Kabupaten Bungo diganjar dengan vonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bungo. Satu terdakwa divonis 4 tahun, sementara dua terdakwa lain hanya dihukum 1 tahun 4 bulan. Sidang perkara penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Jeffrey Jonathan, Safriyadi, dan Pardiansyah masuk babak akhir. Ketiga terdakwa mendengarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bungo yang diketuai Kamila Bani Aulia, serta dua hakim anggota Hadib Ibrahim Mumtaz dan Dwi Putra Darmawan. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua menyatakan ketiga terdakwa bersalah. Untuk terdakwa Jeffrey Jonathan divonis 4 tahun penjara, sementara dua terdakwa lagi yaitu Safriyadi dan Pardiansyah diganjar hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Adi Prizal, Jambi TV.